Bos Ducati Corse, Paolo Ciabatti, mengaku kini pihaknya telah menganalisasi kelemahan motor Ducati Desmodici GP19 pada MotoGP musim 2019 lalu, di mana mereka kalah superior dari motor Honda tunggangan Marc Marquez. Menurut Ciabatti, kelemahan utama Ducati adalah sulit diajak menikung meski memiliki kecepatan tinggi di trek lurus musim 2018 lalu. Hal tersebut tak menjadi masalah karena Ducati masih lebih cepat dari Honda. Namun pada musim 2019, kecepatan motor Honda sudah mampu menyaingi Ducati. Hal ini tentu saja sekarang merepotkan Ducati. Mereka bisa dibilang saat ini kalah segalanya dari Honda, utamanya Marc Marquez. Untuk itu, Ducati sedang mengupayakan untuk mengurangi kesenjangan terhadap Honda pada MotoGP musim 2020 mendatang. Musim 2019 lalu, Andrea Dovizioso kembali gagal jadi juara dunia karena motornya selalu kalah bersaing di tikungan dari motor Honda milik Marc Marquez. Agar kejadian tersebut tak terulang lagi di masa depan, Ciabatti telah menugaskan para insinyur Ducati membuat motor yang mudah diajak menikung sekaligus cepat di trek lurus. Di masa lalu, kami memiliki keuntungan di beberapa titik, terutama kecepatan tertinggi, dan kami bisa melihat bahwa Honda menutup celah. Jadi kami harus tetap bekerja. Di masa lalu, kami memiliki keuntungan di beberapa titik, terutama kecepatan tinggi, dan kami bisa melihat bahwa Honda menutup celah. Jadi kami harus tetap bekerja, ujar Ciabatti. Lantas, jika motor tersebut bisa diwujudkan, Ciabatti merasa yakin persaingan MotoGP tahun depan bakal semakin sengit dan peluang Andrea Dovizioso mengalahkan Marc Marquez bahkan semakin besar. Semoga apa yang diinginkan Ducati Ciabatti ya cepat terkabulkan ya. Terima kasih sudah berkunjung di channel kami. Jangan lupa subscribe dan tekan notifikasinya untuk mengikuti info terbaru dari kami. Sampai jumpa.